nanti setelah ini sudah isi pembuatan soal dan terima dari tim pembuat soal itu berupa soft copy dan hard copy. Jadi soft copy-nya nanti untuk kita uploadkan ke akun SPN dan hard copy-nya nanti dalam waktu dekat itu untuk digandakan. Setelah digandakan nanti soal-soal akan disimpan di Sekretariat Ujian SPN Kota Bengkulu yang akan dijamin keamanannya dan kerahasiaannya. Mungkin dalam 2 hari ini itu akan jadi untuk soal SPN Kota Bengkulu.